Jakarta International Stadium, Gubernur DKI, Persija Jakarta, dan The Jackmania dibuat merinding. Namun sebelum berlanjut ke video pembahasannya kawan, jangan lupa subscribe agar bersama kita semua channel M18 Project terus berkembang. Proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau Stadion JIS pada November 2020 kini telah mencapai progres pekerjaan 36,72%. Proyek Pemprov DKI Jakarta tersebut ditargetkan rampung akhir tahun 2021. Seperti yang dikutip dari kompas.id, rumput lapangan latih telah tertanam di kompleks Stadion JIS di kawasan Prapanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. JIS akan dilengkapi juga dengan dua lapangan latih dengan luas 16.000 meter persegi serta tribun dan fasilitas pendukung lainnya. Nantinya kawasan JIS ini akan terintegrasi dengan layanan moda transportasi publik seperti MRT, LRT, komuter lain hingga Transjakarta. Manajemen Persija bersama The Jackmania dan Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku merinding saat berkunjung ke proyek JIS melihat kemegahan pembangunannya. Dikutip dari bola.com, Direktur Olahraga Persija Ferry Paulus mengatakan pihaknya sudah tidak sabar untuk mencicipi JIS. Pembangunan calon stadion berkapasitas 80.000 itu direncanakan bakal rampung pada akhir tahun depan. Jujur saja, saya sangat merinding melihat JIS. Jika nantinya sudah rampung, tentunya akan membawa angin segar bagi Persija Jakarta dan The Jackmania. Dengan stadion yang baru, kami akan membawa piala yang baru, jelas Ferry. Ketua The Jackmania, Diki Sumarmo mengakui bangga mendapatkan ajakan dari Anies Baswedan untuk mengunjungi JIS. Pihaknya memuji pemerintah DKI yang menepati janji membangun stadion untuk Persija Jakarta. JIS diproyeksikan menjadi stadion untuk Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut kemungkinan baru akan bisa berkandang di sana pada musim kompetisi Liga 1 2022.